Di sini saya akan melanjutkan bab 8 yang berjudul memori virtual. Adalah keseluruhan program dibutuhkan memungkin tidak semua diperlukan pada saat yang sama. Beberapa bagian dari memori adalah program tidak membatasi jumlah memori fixed yang tersedia. Yang B, karena setiap program user dapat menggunakan memori fixed. Yang C, I/O yang lebih sedikit diperlukan untuk load dan swap program user ke memori. Memori virtual biasanya diimplementasikan menggunakan demand parking atau demand segmentation juga digunakan. Demand parking adalah sistem parking dengan swapping seperti pada gambar 8.2. Di produser untuk menangani pack fault seperti gambar 8.4 sebagai berikut, sistem operasi melihat tabel untuk menentukan jika acuan invalid maka proses dihentikan. Jika acuan invalid dilakukan, trap ke sistem operasi. Sistem mencari frame kosong, sistem melakukan proses swapping ke frame. Tabel pack di reset bit valid 6, instruksi di restore. Diperlukan untuk melayani pack fault. Pack fault menyebabkan terjadi trap ke sistem operasi, menyimpan register dan status proses. Menentukan interrupt adalah pack fault. 4. Memeriksa pack acuan legal. 5. Membaca disk dari disk. 6. Sementara menunggu. 7. Interrupt dari disk. 8. Menyimpan register dari satu proses user lain. Algoritma pack replacement. Beberapa algoritma pack replacement, setiap sistem operasi mempunyai skema yang unik. Algoritma pack replacement secara umum diinginkan yang mempunyai rata-rata pack fault terendah. Algoritma FIFO merupakan algoritma paling sederhana. Algoritma FIFO diasosiasikan dengan sebuah pack bila pack tersebut dibawa ke memori. Algoritma less recentry user merupakan perpaduan dari algoritma FIFO dan optimal. Prinsip dari algoritma RU adalah mengganti pack yang sudah tidak digunakan untuk periode waktu terlama. Memori virtual, bila terjadi pack fault sebelum dieksekusi, instruksi selesai, instruksi harus di restart. Alokasi global dan alokasi lokal adalah faktor terpenting lain yang harus dipertimbangkan dalam alokasi frame. Pada multiprosesor yang diperkomunikasi mendapat frame. Tracing adalah frame yang cukup meskipun secara teknis dapat mengurangi jumlah frame yang dialokasikan sampai minimum. Dapat sejumlah pack yang sederhana aktif digunakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.